tidak berhak, ibu-ibu pun mengata-katai saya, berbaris ngata-ngatai saya, para ibu-ibu itu. Ya akhirnya ada dari ya dari tim kedua belah pihak ya, saya nggak tahu itu ya, pokoknya saya dibunerai juga lah. Saya nggak tahu siapa mbak. Pada saat itu saya hanya fokus, saya lepas dari mereka saja, saya buat anak saya aja. Saya nggak berpikir itu siapa, orang itu siapa, saya nggak tahu. Jadi ya mudah-mudahan yang berwajib di sini bisa membantu saya untuk siapa orang itu pak. Saya nggak tahu gitu, saya nggak melihat mereka, bukan melihat mereka, tapi saya hanya fokus untuk lepas dari kerumunan itu gitu. Ya kan, walaupun saya jalan pun masih saja saya diarah kayak saya tuh